Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kreasiku Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi tentang cara melamar kerja di PT Aisin Indonesia Automotive. Jadi sebelum kita lanjut, bagi teman-teman semuanya yang sudah bergabung dengan channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan bagi yang baru bertemu dengan channel ini, saya ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini sebagai bentuk apresiasi dari teman-teman semuanya. PT Aisin Indonesia Automotive adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur komponen otomotif di Indonesia, yang merupakan joint venture antara PT Aisin Indonesia Astra Group dengan Aisin Seiki Jepang atau member Toyota Group. PT Aisin Indonesia Automotive ini telah berdiri sejak tanggal 14 Maret tahun 2014 dan telah berkembang pesat sampai saat ini seiring berkembangnya industri otomotif di Indonesia. PT Aisin Industri Otomotif memfokuskan diri pada industri pembuatan komponen kendaraan. Produk yang berhasil dari perusahaan ini adalah body part, drivetrain, engine part, dan lain-lain. Dan saat ini sedang membuka peluang karir untuk tingkat pendidikan di SMA maupun SMK sederajat yang nantinya akan ditempatkan di bagian operator produksi dan operator maintenance. Dan untuk kualifikasinya akan saya bagikan sebagai berikut, yaitu berjenis kelamin laki-laki, usia maksimal 22 tahun, nilai rata-rata matematika 70, tinggi badan minimal 160 cm, tidak minus dan tidak buta warna, rajin, dapat bekerja sesuai dengan target produksi, dan pendidikan SMA atau SMK sederajat. Yang kedua, untuk operator maintenance, kualifikasinya yaitu laki-laki, batas usia 22 tahun, memiliki pendidikan SMK jurusan teknik lainnya, nilai rata-rata matematika sebesar 70, tidak minus dan tidak buta warna, sehat jasmani dan rohani. Selanjutnya, tinggal daftarkan diri Anda via online dan linknya ada di deskripsi video ini. Untuk proses seleksi peserta termasuk sangat cepat, karena lamaran diperlakukan secara rahasia dan hanya kandidat terpilihlah yang akan dihubungi serta diproses oleh perusahaan. Namun, jika dalam waktu 1 bulan belum juga mendapatkan panggilan, maka Anda jangan bersedih. Mungkin Anda belum beruntung dan saatnya Anda untuk melengkapi berkas yang sudah sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh perusahaan. Namun, jika Anda lolos, maka Anda akan langsung masuk ke tahap yang selanjutnya. Dan untuk semua informasi yang kami berikan ini adalah resmi informasi dari Depneker, serta loker resmi lainnya seperti Career Development Center, BKK SMA maupun SMK, perusahaan, serta lowongan kerja lainnya. Demikian info lowongan kerja tersebut untuk kami informasikan, serta untuk video kisi-kisi tahapan tesnya bisa kalian cek di video Kreasiku Channel yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.